Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin. Wa uzira, dan diuzurkan. Man takhallafa li sunnatin, akan orang yang ketinggalan karena melakukan sunnah. Kabut il kiraati, seperti ketinggalan, ya, seperti lambat bacaannya, sehingga ketinggalan, ya. Jadi seperti lambat ketinggalan. Jadi ya, diuzurkan orang yang ketinggalan karena melakukan sunnah seperti lambat bacaannya. Itu kan dimaaf tuh, lambat bacaannya, imamnya cepat. Alama qalahu syaikhani, atas apa yang telah mengatakan akan dia oleh dua syekh, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kalbagawi, seperti Imam Bagawi. Li'ujubi takhallufi, karena wajib ketinggalan. Jadi wajib ketinggalan, jadi dia mesti ketinggalan. Artinya apa? Dia nanti ketika dia ketinggalan karena melakukan sunnah, maka dia nanti dia baca suratul Fatihah sekedar yang kemarin itu qadroha, ya, sekedar yang dia pernah baca tadi sunnahnya, sunnah yang pernah dia lakukan tadi, lakukan sunnah sekedar lamanya itu. Siapa tuh sekedarnya? Jadi kira-kira aja. Fayatakhallafu, maka ia oleh karena itu dia ketinggalan. Wa yudriku rak'ata, dan dia susul akan rakaat. Ketinggalan dia, ya. Dia susul akan rakaat karena dia melakukan yang sunnah tadi. Ya. Dia baca auzu, dia baca iftitah gitu, ya. Dia susul akan rakaat ukurannya malam yusbaq bi aksara min salasati arkanin. Semasa dia tidak disusul, tidak didahului dengan lebih daripada tiga rukun. Kalau sampai dia didahului dengan tiga rukun yang panjang, maka dia nanti, ya, langsung aja ikut kepada, ya, aturan, ya, aturan sembahyang imam. Maksudnya ikut aja imam langsung. Kemarin apa rukun yang panjang? Ruku, sujud, dan sujud. Rukun yang pendek tidak termasuk yang tidak duduk antara dua sujud. Berarti kalau imamnya sudah diri, ya, sudah berdiri, ya, atau imamnya duduk, kalau imamnya sudah diri, maka dia ketika dia lagi diri, niatin aja diri. Imamnya tasyahud, maka dia berbuat
ya bil fi'li berbuat tasyahud turun sudah. Gitu. Tapi insya Allah sih enggak sampai segitu. Ya, kecuali yang kemarin tuh yang lambat dia lelet bacanya karena ketuaan apa gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lambat dia bacanya. Emang dia susah bacanya. Gitu. Tapi masih pengen sholat jamaah gitu ya. Maka kalau udah kayak begitu keadaannya, ya seperti tadi dah begitu ya. Bisa lambat, bisa susah nih. Tapi kalau sekedar dia baca suratul, dia baca sunnah, ya insya Allah enggak sebegitu jauh ketinggalannya. Nah itu pendapat pertama begitu. Ya, diuzurkan, ya, dan dia bisa susul. Sepanjang ya, tidak ketinggalan, ya, sepanjang ya, tidak ketinggalan sampai tiga rukun yang panjang. Ya, tidak didahului dengan tiga rukun yang panjang. Khilafan lain halnya lima tamadu jam'un muhaqqiquna. Lain halnya bagi apa yang dikuatkan oleh ya, mengutamakan akan dia oleh satu kelompok ulama fikih muhakkikun yang teliti min kauni daripada keadaannya ghairu ma'zurin, jangan enggak diuzur, jadi enggak dimaaf tuh. Yang mana man takhallafa li sunnatin, enggak dimaaf. Orang yang ketinggalan karena melakukan sunnah. Kenapa? Litaksirihi bil udulil mazkuri. Karena teledornya dengan sebab berpaling yang tersebut. Seharusnya dia baca yang semesti dia baca, Fatihah. Kenapa dia baca yang lain? Jadi ada dua pendapat di sini ya, dalam mazhab kita. Ya, kita pakai yang mana kalau begitu? Ya. Ya, kalau kita kondisinya yang seperti tadi, kita kondisinya kita ketinggalan, ya, ya nggak apa-apa kita pakai yang pertama tadi. Ya. Tapi kita usahakan supaya jangan sampai ketinggalan. Wa jazama bi syaikhuna fi syar'il minhaji wa fatawihi, dan telah memutuskan dengannya oleh guru kami ya. Jadi telah memutuskan dengannya dengan pendapat yang kedua tadi ya, jam'un muhaqqiqun. Jadi gurunya beliau ikuti pendapat yang ini. Kalau Fathul Mu'innya yang pertama tadi, nah, paham tuh ya. Biasanya kalau duluan tuh pendapat dia, biasanya gitu. Kalau duluan, setelah itu baru pendapat yang lain diuraikan. Ini namanya beliau jujur gitu ya. Ada pendapat yang lain. Wajah sama bih, dan telah memutuskan dengan pendapat dengan dia, dengan ya apa yang dimuktamadkan oleh jam'un muhaqqiqun syekhuna, oleh guru kami fi syarhil minhaji, dalam syarah al-minhaj wa fatawihi, dan fatawanya ya. Jadi di dua kitabnya beliau kuatkan pendapatnya itu. Summa qala, kemudian beliau berkata. Summa qala, kemudian ia berkata gurunya dalam syarah minhaj. Man abbara bi uzrihi fa ibaratuhu muawwalatun. Siapa yang mengibaratkan dengan uzurnya dimaafin,
ya ketinggalan karena sunnah, ya itu dimaafin. Fa ibaratuhum awalatun, maka ibaratnya itu ditakwil. Jadi ibaratnya ditakwil. Jadi yang dimaksud dengan uzurnya adalah adamul karohati wa adamul butlani, tidak makruh, tidak batal. Ya, maksudnya begitu. Jadi ya. Jadi tidak makruh, tidak batal. Wa alaihi, dan atasnya, ya. Atas ya apa yang diputuskan oleh jam'ul muhaqqiqun, in lam yudrikil imama fi ruku'i fatat surakatu wa la yarka'u li'annahu la yusabu la'u bal yutabi'u fi huwiyi ili sujudi. Ya, wa alaihi, dan atasnya, atas ya berdasarkan, berarti kalau bahasa kita berarti gitu ya, bahasa kita gitu berarti ya. Kalau memang tadi pendapat yang jam'ul mu'akikun, dia itu, ya, apa? Ghairu ma'zurin, tidak dimaaf. Berarti, in lam yudrikil imamah, jika dia tidak mendapati akan imam, fir ruku'i, pada waktu ruku, dia tidak dapatin. Fatat suruk'atu, dia telah luput satu rakaat. Gitu berarti. Dia telah luput satu rakaat. Wala yarkau, dan dia enggak usah ruku. Kenapa? Li annahu la yusabu lahu, karena enggak dianggap rukunya. Ketika udah lewat ruku. Jadi bagaimana? Bal yutabi'uhu fi awwali sujudi, bahkan dia ikutin si makmum akan imam pada turunnya untuk sujud. Imamnya turunkan sujud. Imamnya kan turun sujud, ketinggalan dia, maka dia sujud juga. Enggak mesti nungguin tadi tiga rukun yang panjang. Gitu. Wa illa, jika lo enggak, kalau enggak begitu, batalat salatu, batal salatnya. Kalau pendapat yang pertama, ya, pendapat yang pertama itu dimaaf. Kalau dimaaf berarti tadi kan, ya, kalau dimaaf berarti apa? Dia dapat, ya, apa? Dia dapat imam, dia dapat rakaat, enggak luput. Enggak luput rakaat dia. Ya. Enggak luput rakaat. Sekalipun dia ketinggalan di ruku. Karena dia dimaaf namanya tadi. Dia baca itu apa? Ya, dia karena salah apa? Dia baca sunat. Harusnya dia baca sunat itu dimaaf dia. Maka dia baca Fatihah sekedar lamanya bacaan, ya, sekedar lamanya bacaan sunat yang dibaca. Nah. Terus, ya, seukuran siapa? Seukuran jangan sampai dia ketinggalan tiga rukun yang panjang. Kalau sampai dia melakukan tiga rukun yang panjang, ya, udah ketinggalan segitu, maka dia mesti ikut kepada imam. Kalau dia enggak ikut, nah, baru akan batal. Jadi jaraknya panjang. Jadi ini pendapat Fathul Mu'in lebih mudah. Paham ya? Kalau pendapat kedua, nah, beliau simpulkan di sini, ya. Wa alaihi, dan atasnya, atas pendapat yang kedua, jam'un mu'akikun, yang mengatakan ghairu ma'zurin, tidak dimaaf, ya, in lam yudrikil imama, jika dia tidak mendapati imam fir ruku'i, pada ruku, dia tidak dapatin imam pada waktu ruku,
fatat suraqatu, luput rakaat. Wala yarka'u, dia enggak usah rukuk. Kenapa? Li'annahu la yusabu lahu, karena enggak dianggap itu rukuknya. Harus apa yang dia lakukan? Bal yutabi'uhu, bahkan dia ikutin imam fi uwi'i li sujudi, pada turunnya untuk sujud. Wa illa, kalau dia enggak ikutin imam, batalat salatu, batal salatnya. In alima wa ta'ammada, jika dia tahu dan dia sengaja. Masya Allah. Ini ilmu halus banget ini. Ya. Yang ngaji aja belum tentu paham bagaimana dia kagak ngaji. Kamu pahamin redaksinya lagi tuh. Ya. Paham ya? Paham. Diulang-ulang ingatannya. Dah, mesin aja dulu dah ya. Wallahu a'lam bishawab. Dikit aja ini hebat, ya. Masalahnya